Segera bercerai dari Indra Bekti, Alila cerita mengaku sudah mengatur pertemuan sang presenter dengan kedua anaknya. Saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Selasa 7 Maret 2023, Alila mengaku sudah menjadwalkan agar Indra Bekti bisa bertemu dengan sang buah hati. Dikatakan Alila cerita, jadwal itu akan disesuaikan dengan kesibukan anak-anaknya dan Indra Bekti. Hal itu mengingat kedua buah hatinya tersebut harus bersekolah. Lebih lanjut, Alila cerita meminta agar publik berhenti membuat kabar miring yang berpotensi merusak hubungan baiknya dengan Indra Bekti. Menurut Alila, hal itu bisa berimbas ke psikis kedua anaknya yang kini sudah harus menerima perpisahan kedua orang tuanya. Sebagai informasi dalam permohonan perceraiannya, Alila cerita turut menggugat hak asuh anak. Di sisi lain, Indra Bekti pun sudah mengonfirmasi bahwa dirinya juga akan menyerahkan hak asuh ke tangan Alila cerita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!